Halo semuanya, dan ya selamat datang di Tupen Tutorial Pendek. Dan di video kali ini aku bakalan menunjukkan kepada kalian semua tuh gimana caranya kalian membuat server bisa dijoinin oleh semua versi. Dan untuk sebagian informasi aja, di sini aku tuh pakai versi 1.16.5. Dan ya gimana caranya, langsung aja kita mulai, let's go. Nah oke, di sini kita butuh beberapa plugins ya. Yang pertama itu adalah namanya via version, kalian tinggal download aja di sini. Terus yang kedua itu namanya via backward, dan yang terakhir ini nggak terlalu penting, tapi ini optional aja. Kalau kalian mau boleh, kalau kalian nggak mau juga nggak apa-apa. Jadi dua plugin ini yang penting kalian tinggal download ya. Nah, terus kalian tinggal masukin plugin-plugin tadi, tinggal di BAM. Nah, di sini pluginnya udah aku pasang ya, ada via version dan via backward. Nah, kalau misalnya pluginnya udah ada, kalian tinggal start server kalian lagi atau kalian restart. Dan di sini kalian bisa lihat ini aku pakai versi Optifine 1.14.2, dan ya mari kita coba apakah Word aku pakai versi yang lain. Let's go. Ya, kalian bisa lihat di sini aku udah masuk ke versi yang lain dan udah work. Ya. Begitulah.